Beberapa permasalahan di masyarakat daerah pemilihan 5 kota dan kabupaten Sukabumi disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Jawa Barat saat reses 2 tahun sidang 2019-2020. Di antara permasalahan tersebut seperti pendidikan, kesejahteraan guru honorer, pembangunan infrastruktur, pemerataan tenaga kerja, serta permasalahan kesehatan. Beberapa permasalahan di masyarakat daerah pemilihan 5 kota dan kabupaten Sukabumi disampaikan oleh masyarakat kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada saat reses 2 tahun sidang 2019-2020. Di antara permasalahan tersebut seperti pendidikan, kesejahteraan guru honorer, pembangunan infrastruktur terlebih pembangunan ruas jalan provinsi menuju Sukabumi bagian selatan yang merupakan jalur roda perekonomian masyarakat di Sukabumi. Selain itu, pemerataan tenaga kerja menjadi bagian dari aspirasi kali ini. Tidak ketinggalan masalah kesehatan karena di beberapa daerah di Kabupaten Sukabumi masih banyak terdapat masalah stunting. Dari sektor pertanian, masyarakat pun meminta kepada DPRD agar mengawal pertanian di Sukabumi serta bisa memajukan beras asli Sukabumi yang kualitasnya masih jauh dari kualitas beras Cianjur. Aspirasi yang didapat saat reses pun nantinya akan ditindaklanjuti oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dengan membawanya dalam rapat paripurna dan berkoordinasi lintas komisi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya di bidang pendidikan, di mana banyak sekali bangunan sekolah yang memang sudah tidak layak digunakan oleh siswanya. Selanjutnya, aspirasi dari masyarakat Bojong adalah dia menginginkan desa ini menjadi desa agrowisata. Seperti itu. Nah, ini kan menyambungkan dengan 6 desa. Jadi artinya jembatan ini betul-betul sangat diperlukan oleh masyarakat daripada 6 desa. Dan ini juga merupakan nanti kalau jembatan ini sudah jadi, merupakan jalan alternatif juga untuk mengurai kemacetan. Jadi ini bisa ke arah Pelabuhan Ratu. Pembahasan pusat pasar distribusi dan salah satunya itu produk makanan pokok yaitu beras. Kami teman-teman Komisi 2 juga melihat ke food station. Kalau berbicara food station yang ada di Jakarta, mereka itu tidak punya bahan baku. Kelebihan kita kan punya bahan baku sendiri. Jadi mudah-mudahan keberpihakan pemerintah, apa yang diusulkan teman-teman petani, asosiasi Sukabumi, asosiasi beras Sukabumi ini, dan saya juga akan membantu insya Allah. Diharapkan pada masa reses yang merupakan momentum di mana anggota DPRD Provinsi Jawa Barat kembali ke daerah pemilihannya masing-masing dapat dipergunakan masyarakat untuk menyampaikan permasalahan, masukan, dan rekomendasi kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk kemajuan dan kesejahteraan dari masyarakat Jawa Barat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.